Pemerintah Kabupaten Bangka resmi meluncurkan web deteksi mandiri COVID-19 bagi masyarakat Bangka. Hal tersebut merupakan bentuk kesiapan Pemkab Bangka dalam penanganan virus corona atau COVID-19. Bupati Kabupaten Bangka resmi meluncurkan web 19.bangka.go.id bagi masyarakat untuk melakukan pendeteksian mandiri terhadap penyebaran virus corona atau COVID-19 di Kabupaten Bangka. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi warga yang memiliki resiko terinfeksi virus corona dan untuk identitas warga akan dirahasiakan. Informasi yang ada akan segera ditindaklanjuti oleh pihak gugus tugas penanggulangan COVID-19 Kabupaten Bangka. Pemerintah Daerah Bangka meluncurkan web deteksi mandiri COVID-19 Kabupaten Bangka yang bisa diakses di web 19.bangka.go.id_form-deteksi. Data yang sudah masuk dalam web ini bersifat rahasia dan ditindaklanjuti oleh gugus tugas sesuai dengan kewenangan. Dengan diluncurkannya web ini diharapkan Kabupaten Bangka mendeteksi potensi penularan COVID-19. Selain itu, Bupati Kabupaten Bangka meminta agar masyarakat waspada dan mentaati arahan dari pemerintah terhadap pencegahan virus corona. Di antaranya dengan meminimalisir aktivitas di luar rumah dan melakukan pola hidup sehat. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan, iNews melaporkan.